The silence lets me listen to everything in the world. Yo guys, gue Chris Nina. Kali ini kita kedatangan skin baru lagi cuy, skin kolaborasi AOVX. Oke, jadi skin ini yang kita dapatkan yaitu skin hero Illumia cuy. Illumia ini dapat skin kolaborasi dengan Honor of King Illumia Nixus ya. Kita lihat aja ini 50% off for Priester. Oh, ada diskonnya. Ada event yang gratis kan nih? Kayaknya nggak ada ya cuy. Kita langsung aja masuk cuy. Nah, udah masuk nih. Tadi ada lama-lama banget cuy masuknya cuy. Klik on the draw button, draw up rewards from. Oh, dua ini doang. Ini sistem gacanya kayak gimana cuy? Gue kayaknya baru pertama kali apa gimana gacha kayak gini. Just like apakah ada patokannya? Kayaknya harus dapetin semua ya cuy. Kalau mau dapetin skin ini, kalau hoki bisa langsung dapet kayaknya. Confirm. Oh, yang milih, oh di tengah dulu cuy. Nanti baru abis yang tengah baru yang gedenya kayaknya kayak galaksi-galaksi gitu gacanya cuy. Tapi ini Illumia cantik banget ya wajahnya. Buset, Illumia berubah banget cuy. Biasanya dia pakai kayak Gojo Satoru cuy, pakai topeng gitu matanya ya. Kayaknya pakai animasi aja ya biar satisfying banget suaranya, enak. Jangan cok begini aja. Kalau langsung dapat itu kurang sensasinya. Dapat hero Ata ya. Di sini ada hero Ata, ada fragment sama kristal-kristal buat di draw gitu cuy, di Rowlet Magic draw buat skin Illumia ini. Kayaknya Illumia pertama kali apa tuh? Oh, skin yang ada juga tuh yang skin Thailand, yang Thailand juga nggak pakai penutup mata. Ini juga sama nih, nggak pakai penutup mata. Jadi kelihatan cantiknya tuh, kelihatan banget skin Illumia ini cuy. Dapatnya kristal, hampir lagi. Ini kayaknya gacha semua atau gimana guys? Atau harus dapet yang tengah-tengah ini baru bisa keluar gitu dari area lingkaran itu? Wah gila, dia dapat semua guys tengahnya. Kalau kayaknya dapat langsung tengah bisa langsung keluar cuy. Tuh kan bener. Kalau langsung dapat yang tengah langsung keluar. Semoga aja hoki ya cuy, langsung dapat. Jadi kita harus dapetin yang tengah. Jadi baru dapat yang ininya nih. Apa sih namanya? Yang luar lingkarannya itu. Jadi kita ngulang lagi cuy yang tengah-tengahnya. Wow, keren, mahal ini gue. Mahal nggak ya harga skinnya? Kayak emang kayaknya mahal sih ini. Efeknya luar biasa banget. Gue juga udah lihat. Wah, langsung dapet nih tengah-tengah. Ya nggak langsung dapet. Kalau langsung dapet kayaknya hoki banget cuy. Kayaknya harus dihabisin juga nih yang luar, yang di luar lingkarannya itu. Ganti juga ya dapat hadiahnya. Dapat Murat tuh, skin Murat. Terus dapat Polkat. Cuman gue udah ada tuh yang Polkat mas, sama Murat. Fragment Palhin, Murat. Waduh, dapat langsung dong tengahnya dong. Dua lagi nih coy. Gue juga baru tahu nih gacha kayak gini cuy. Draw kayak gini sistemnya. Baru lagi kayaknya ya. Aduh, gue kira dapat tadi gerak ini ya Illumianya kepalanya. Illumia Nixus, cakep banget. Queen of Galaxy, Ratu Galaxy, tema skinnya cuy. Muka gue agak kusam gitu sih. Aduh, udah mandi loh. Ayo dong, udah 1300 sisanya guys. Tadi 2300 voucher ya, jadi hitung aja makanya dapatnya berapa cuy ini. Semoga aja masih sisa nih buat open codec. Semoga aja ada sisanya guys, please dong. Aduh, aing habis lagi aja. Iya, oh my god cuy, ini mah semua total pasti dapetin cuy. Wah, tidak guys, 900 voucher. Tapi kalau gacanya masih sama aja 2525 ya, nggak naik-naik cuy. 25 70 gitu, 50 75 gitu. Itu segitu mulu, nggak sampai 100. Cuma ini kayaknya banyak banget yang ngabisinnya. Tapi langsung dapet sih ini fix. Dapat ya guys, masih sisa banyak. Alhamdulillah buat open codec, vouchernya masih sisa. Setidaknya masih ada sisa buat open codec gua. Dapat lay Illumia guys, masih sisa 600 voucher. Terima kasih Garena OP.
ngasih vouchernya lebih ini. Buat open codec, get the exclusive Illumina Exus. Jadi totalnya nggak sampai 2300 ya cuy. Jadi 1600-an kali itu berapa tuh. Kalian hitung aja deh, kali gue pusing ngitung. Tadi gue kalkulasi aja kali ya. Kita lihat enter si Illumia. Alhamdulillah buat open codec ada cuy. Illumia. Eh mana Illumianya? Langsung aja kita cari Illumianya. Kayaknya paling bawah deh. Ini banyak banget cuy. Kita collect all aja. Dapetin Hayate. Nah ini dia. Aduh yang belum kedownload entrance-nya. Tunggu bentar cuy. Dapet skin gerak. Oke jadi hitungannya gue dapat banyak cuy. Dapat fragment, dapat ini. Wah ini worth it banget sih gacha ini. Dapat frame juga. Bentar kita lihat ininya dulu entrance-nya. Sayang banget kalau nggak dicek. Nah ini yang nggak ada tutup matanya nih, kayak Gojo. Ada mau miracle attack-nya, gue kira dipin. Efeknya bagus banget ini cuy, gue pas lihat di spotlight Garena. Ayo lama banget. Oh, dan. The skies. Duh, guys. Wih, galaksinya. Jelas anggun banget coy, cakep coy. Itu kayak gundu ya kelereng. Kayak kelereng coy. Planet itu kali. Keren banget coy. Oh my god, anggun banget coy coy. Ini mah kayak tema-tema kayak kerajaan gitu, cantik banget Illumianya. Berwibawa banget ya jadinya. Itu mah jalannya anggun Illumia. Beh, mantap coy. Ini kayak kelereng PTW, tapi planet kayak galaksi gitu ya. Keren-keren Illumianya. Spesarnya juga mantap coy. Cantik. Terus kita lihat frame-nya. Dapat frame juga. Ini dia frame-nya cuy. Avatar ini dapat enggak ya? Oh, enggak aja dapatannya kayak gitu. Oh, enggak ada, guys. Gua enggak tahu deh kayaknya ada dapatannya atau enggak, kita cek aja nanti deh. Oke, guys, kita aja langsung review aja di ranked atau enggak di QM itu. Kalau di ranked kayaknya lama juga nemu match-nya. Langsung aja kita review skin Illumina ini, guys. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke in game-nya. Kali ini gue pakai skin Illumina terbaru coy. Cantik banget, pasti user-user Ciwi pasti suka banget sama skin ini coy. Yakin gue. Cantik banget, anggun berwibawa. Wah, ratu banget cuy, diratukan banget nanti kalau pakai skin ini cuy sama cowok kalian. Buset. Bener-bener queen cuy, queen galaksi ya ini hero. Mantap cuy, Illumina skin miracle. Tapi setara dipin sih kata-kata gue, efeknya ini cuy. Mewah banget, efeknya rame. Coba gue belum lihat spotlightnya di Garena, udah lihat sih gue. Kalau belum lihat gue kayak udah nggak penasaran gitu. Oh ini cuy, lihat agaunya cuy, galaksinya tuh berjalan-jalan di badannya. Awas nakut ngalangin aja nah. Dia nggak jalan kaki, BTW terbang cuy. Tuh ngapung dia nggak terbang. Biasanya kan dia jalan kaki gue lagi ol gitu. Ini ngapung cuy. Oh my god, keren banget. Oh kelerengnya tuh, kelereng apa planet BTW. Tuh galaksinya meletus. Jupis kayak skin dipin cuy. Worth it kalian beli cuy. Wih. Aduh gak kelihatan tuh. Biasanya kecepetan neng. Voice-nya cuy bener-bener queen cuy. Pick kalian user cewek ataupun cowok juga cewek sih. Kalau mau beli skin ini mantep banget guys. Auto diratukan kalian pakai skin ini cuy. Sama cowok kalian. Mantap banget sih. Aduh enggak gerak. Help, ngaps. Aduh CC-nya gua pakai satu. Yang satu ini lah ya. Gilden aja. Masuk banyak CC. Anjir patah-patah. Nge-lag kayak gini nih. Ini skin bikin nge-lag aja. Mantap sih ini skin. Apalagi kalau multi cuy. Beuh, nanti kalian cek nih ultimate-nya nih. Kalian pengen lihat efek recall-nya nggak? Tuh, efek recall-nya tuh. Ngeri-ngeri anjir. Nice dong Daniel. Dia standing up. Fix guys, kalau skin ini mantep banget coy. Dengan harga segitu, tadi gue udah kelihatan nih dapetnya berapa itu cuy. Gue tadi sedia 2300, dapetnya 1000 lebih deh. Itu udah dihabisin semua tadi gacanya, jadi dapatnya segitu totalnya. Worth it banget coba dibeli cuy, fix. Para dipin loh, kapan lagi punya skin Illumina. Udah meheran yang ribet, kombo bisa pakai. Nih Golti, tuh.
Ada Pluto jatuh. Dilempar pelanet cuy ultimate cuy. Gua penasaran pengen ultimate gatel banget. Bisa bikin nge-lag satu map ini cuy. Saking mewahnya nih skin. Mestinya ada magic light cuy enggak sih? Nah, cuma malok doang sih, enggak perlu kita bikin dulu stick aja cuy. Nanti aja kita ganti regennya. Walaupun damage enak banget, ultimate-nya sakit banget. Wing. Bu ini otak tapi lawan ini cuy. Wih, cantik banget cuy ini skin fix nih. Suka banget gua sama Illumia. Padahal gua bukan user Illumia ya. Bukan user Illumia, jarang main Illumia itu aja tadi asterinya masih hijau loh. Karena ada skin ini kayak gua bakal rajin pakai ini hero cuy. Buat konten juga mantep ini. Mewah banget cuy masalahnya. Mewah, anggun, elegan, cantik, diratukan banget pakai skin ini fix. Para cewek. Gua pakai tolong enggak kan anjir. Aduh ya deh. Oh kan gua ultimate tuh nyamatin cuy, buat kontrol. Gua udah fix tadi di atas lagi fight, gua ulti aja. Cuman jalannya lama banget nih. Gua cancel. Amom. Gak bisa ulti kena Lester, kasihan ya lo, kena cece. Soalnya ini Lumia bisa kontrol Lester juga guys, ultimate-nya bisa nge-cancel ini. Oh, full stun gak bisa masuk. Ngintoy deh. Guys, gue dapet kill. Jadi kalau Lester ulti, kalian ulti juga guys, biar kena cece Lester-nya. Gue jalan di karikal nih, pengen liat efek karikal, ntar sensitifnya tinggi banget deh. Ketibaan planet, iya. Berasa kayak ultimate-nya Madara cuy. Madara ngelempar ini dia meteor. Kalo ini planet. Wih, epic. Halalah! Enggak. Epic banget kali ya kalo dibikin montage epic-epic gitu. Sedur gitu cuy. Gue pengen rotasi kemana ya. Nggak kelihatan musuhnya, soalnya juga pengen ulti juga. Tapi sayang kudanya masih lama. Selamatin pakai ultimate. Lumayan damage-nya cuy. Ultimate-nya juga bisa buat follow up ya cuy, bisa ngebantu temen gitu. Oit. Aduh, Polkat kan ini bucinanya si ini ya. Aduh, kayaknya Polkat bisa milih si Illumia cuy. Gue yakin. Gara-gara dia skin Illumia ini, Polkat bisa berpaling dari Marja sih. Soalnya terlalu beuh. Cantik banget cuy. Bakal Polkat bakal beralih ini. Praksi dia bakal kepeda cuy. Bakal meratukan Illumia kayaknya. Nggak terima kayaknya si Illumia ini cuy. Karena kalah saing sama Marja. Dia makin makin glowing pakai skincare kali. Mantep nih. Kena coy. Boom. Duh, ada Mbak Polkat. Ngejar-ngejar dia pengen main India-Indiaan cuy sama gua si Polkat. Saking sukanya sekarang si Polkat sama Illumia cuy, jadinya main India-Indiaan. Aduh aing. Wah. Lepas juga dari segel. Lu traksi. Mantap, mantap. Pengen main India-Indiaan ya guys, di semak-semak malu-malu kucing. Si Polkatnya. Saking glowing ini hero. Bawa coy. Nah, perikannya gue gak rika-rika dari tadi saking kerennya Illumia gue cuy. Efek-efeknya skin ini jadi gak perlu rika-rika gue. Kalo sekali tuh rika tuh, karena pengen liat efek rika-nya aja sebenernya. Darah gue masih full, anjas. Tongkong banget. Dapet tuh. Tau, tiba-tiba gue masih 11 detik lempar planet nih kalau ngumpul, pak. Epic banget cuy. Nah, kalau musuhnya 5 aja kita ulti cuy. Planetnya sebanyak apa cuy? Nah, ada 3 tuh, bisa kelihatan nih. Ntar ya, gue pengen liat dia ngumpul gitu cuy.
been defeated. Wis kita lagi kena tuh. Nice, kena. Ini skin keren banget coy, gue nggak mau ngomong apa lagi buat skin ini, bagus banget. Wih, 4-0 guys, gue main ini hero, bayangin aja. Gue jarang main Illumia, baru main spek sekali pakai skin ini, buset. The best, the best. Gini aja pentalin, terbang, wing. Ah, gue nggak ngakil coy. Nah, ngajar ngap. Aduh, kayak maluk di. Hilo dulu, biar. Bo, ini sialan. Ah, gue kena tarik bo. Kena tarik bo nih, coy. Keren lah, jelas ini skin dipin. Cara dipin kata gue mah. Aduh, mantep banget. Lapar gue. Nice. Awas. Lu efek ngoceh mulu guys, gara-gara skin Illumia ini saking bagusnya gua ngoceh mulu, aus loh. BTW yang selamat menjalankan ibadah puasa ya guys ya, yang lagi menjalankan selamat bulan Ramadan. Puasa di 2 hari ini udah mulai kerasa aus gua ngoceh mulu ini cuy. Tadi gua streaming dulu sebelum bikin konten. Jam 8 gua live streaming tadi pagi-pagi. Lanjut ngonten terus. Aus banget coy. Aduh. Habis ini skinnya terlalu cakep sih. Jadinya bingung gue. Mau diem, tapi skinnya bagus banget. Oh, ngoceng. Saking bagus ini skin. Tuan terbang, aduh. Pikul dia, woi. Nampak. Terbang deh. Skinnya dapat tuh. Individuals are never convinced to be inevitable. Your team has destroyed. Poisnya ini keren banget ya. Beribawa ratu-ratu banget gitu poisnya. Apa? Pick skin anjir. Bingung gua mau ngomong apa lagi cuy. Harga segitu, harga berapa ya? Kayaknya 1600-an deh kalau dihitung cuy. Tapi efeknya kayak berasa dipin loh, dipin harganya mahal-mahal cuy. Bisa 4000 voucheran, 1 jutaan kalau dipin. Dengan harga segini mah bodoh. Padahal gue tadi bilangnya di pasti ini dapatnya murah, emang dapatnya murah sih. Tapi drawnya habis semua cuy, dihabisin semua drawnya. Tapi ludes. Kena prank ini. Yang di tim gue. Thank you banget nih buat Garena OP ya, vouchernya lebih nih buat open codex kalian jadinya. Rupiah lu ngumpul. Buar. Ultimate-nya. Banyak aplikator sih, selim. Ket Ivan planet coy, coy. Lima orang ngumpul gitu ke Ivan planet. Lima lebih OP dari Madara sih, kata gua mah. Madara cuma bisa satu meteor, ini 5 planet. Pari coy. Planet lagi nih bukan meteor. Marja kalau Marja. Madara kalau lawan gimana ceritanya? Kayaknya manggil Darcy sih bisa manggil. Gua takut ini doang sih. Dikit lagi cuy. Nah, twing. Damage-nya cuma segitu. Gua yakin malok. Gua bikin pendir tuh itu cuy. Ngeri nih maloknya nih.
Malah Fenrir itu lagi meta banget sih. Isi darah dulu. The abyss is just underneath. Brilliant. Tinggal atas sih di push. Kita bikin stop up nol ya. Sabar dulu, ngap gua ngap banget ini. Bukan ngap sih namanya, aus. Aduh, puasa jangan ngomongin aus mulu ya Pak harusnya. Lemes coy ya, Asya Allah. Buka map dulu deh, gak kelihatan musuhnya. Di atas semua cuy, bawah dua. Your team has destroyed the tower. Terbang. Maloknya nggak belum bikin medan, makanya sakit banget damage gue cuy. Apinya diem lagi ngelag lah. Masa ya efek skin gue dia bikin ngelag. Ya ngelag ya sapinya. Bisa-bisa comeback sini. Mapnya dia di tempat nih, aduh, bikin meragukan banget sih. Sih ngumpet musuhnya di situ. Cuma lama banget cooldown ultimate-nya sih. 36 detik loh. Ayo Lapil, jalan dong Lapil. Menang nih. Itu lemes banget coy. Nah jalan Lapilnya guys. Kayaknya nge-lag tadi. Push. Duar, panahnya sakit banget. Oh, malah Fenrir itu ngeri banget tuh cuy. Ini ayang polkat. Mantap guys, menang. Kontennya mantap, semoga gue MVP ya. Karena gue matinya satu doang. Efek pakai skin baru fix. Gue makin jago. Gila ini skin mantap banget coy, beneran deh. Harga segitu, max tadi gue draw dapatnya ya. Dapatnya segitu, 1000 lebih. Efek dipin. Define, bukan dipin nih bud. Kelas, langsung MVP pakai skin baru. Gue kalau bikin konten skinnya bagus pasti MVP. Begini gue suka banget ini cuy. Nama damage gue nama percaya diri gitu loh. Lereng ini banyak banget dan gundu kayak di galaksi ya. Aduh, gila keren sih. Efek-efeknya skin baru, the best. Oke guys, terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya juga. Gua Ugrisnyana mau ops. Terima kasih guys udah ini. Jangan lupa share ya. Mantap untuk skin ini seharga segitu deh pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa guys. Yang kuat sampai maghrib.